السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة اعزكم الله وعلى seluruh المسلمين muslimin يوم يرحمون على الله سبحانه وتعالى لله Subhanahu الشكر على alhamdulillah الله bersyukur atas nikmat-nikmat Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, maka sikap yang benar yang pertama kita meyakini bahwa apa yang terjadi di langit dan di bumi itu. Allah sudah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda, makadir al qabla al wal bi sana." Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Allah sudah menuliskan semua takdir ini makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya. Jadi apa yang terjadi di langit dan bumi ini sudah tercatat. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah dan tidak ada yang satu pun yang terluput dari apa yang Allah sudah tetapkan di lauh mahfud. Dan makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah kolam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Qala rabbi wa maza aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta takumas sa'ah. Sesungguhnya yang pertama kata Rasulullah SAW, Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakanlah al qalam Kemudian Allah berfirman kepada qalam. tulislah kata qalam. ya Allah apa yang aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya as Sunnah, Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat Ubah bin, bin radhiyallahu an. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan adalah kolam. Kemudian Allah menyuruh kolam ini menulis semua yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi di langit, terjadi di bumi ini apa aja. Semua takdir. Baik takdir itu buruk atau baik. Karena takdir ada dua, antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Sudah tercatat semuanya. Cuma manusia ada yang tahu. Hatta nabi-nabi, hatta rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam enggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah SWT. Tapi semua berjalan dengan takdir Allah. Ini wajib kita imani. <tuh> yang kita imani. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat bahwa semua ini sudah tercatat dalam mahfud. Enggak ada yang terluput. Dan ini juga menunjukkan tentang luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Luas. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Semuanya Allah tahu. Sampai daun yang jatuh, daun yang kering, daun yang basah, biji-biji yang tumbuh. Semua Allah tahu dan semua tercatat lo mahfud semuanya Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59 wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu bagi Allah itu kunci-kunci yang gaib Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah kunci yang gaib itu. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. <tuh> Semua yang di daratan lautan Allah mengetahui. Dan daun yang jatuh, dan kan Allah mengetahui. Biji-bijian di kegelapan bumi ini Allah mengetahui. Yang basah, yang kering, Allah mengetahui dan semua sudah tercatat di dalam kitab yang nyata. Ya semuanya, kita wajib mengimani itu. Semua berjalan yang menimpa manusia ini, semua Allah sudah takdirkan dan Allah sudah tetapkan di lau mahfud puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah juga menyebutkan lagi di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, في ايات 22 في ايات 23 الله من ما اصاب من مصيبه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختل فخور يا يعني سرعة الحديد صوره سرع 57 ayat 22, ayat 23. Allah menyebutkan tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini dan juga mengenai diri, diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah supaya kalian tidak berduka cita dan tidak putus asa terhadap apa yang terluput dari kalian dan supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dan Allah tidak menyukai orang-orang yang angku dan sombong. Jadi ya Allah sudah menyebutkan bahwa apa aja yang menimpa manusia di muka bumi ini dan juga yang menimpa diri kita semuanya Allah sudah catat, Allah sudah tetapkan di lauh mahfud sebelum Allah menciptakan makhluk ini. Dan itu mudah bagi Allah Taala supaya manusia tidak putus asa. Tidak menyesal dengan apa yang terluput bagi dia. Tidak berduka cita. Karena Allah sudah takdirkan. Dan supaya manusia tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan. Karena banyak yang Allah berikan kepada manusia, kemudian Allah cabut nikmat itu. Karena Allah maha tahu tentang semuanya ini. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini kita kembali bahwa sikap Muslim terhadap wabah yang terjadi itu, cobaan, ujian, musibah, wabah sekarang yang kita alami, wabah corona ini. Yang pertama, sikap kita meyakini bahwa semua Allah sudah takdirkan. Kemudian, yang kedua, yang kedua kita wajib meyakini bahwa tidak akan menimpa dan mengenai kita, apapun bentuknya, apakah itu wabah. Apakah itu bencana? Apakah itu penyakit? Apakah itu bahaya? Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Perhatikan, saya ulangi lagi: yang kedua, kita wajib meyakini bahwa tidak akan menimpa dan menaiki kita apa saja bentuknya. Apakah itu bentuknya bencana, bala, wabah? penyakit, bahaya, dan yang lainnya kecuali apa yang Allah tabarak wa ta'ala sudah takdirkan. Dan apa yang Allah sudah tulis di lau mahfud. Jadi kita harus ingat itu. nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah berfirman dalam surah <tuh> At-Tawbah. Surah 9 ayat 51. Kullayusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang Allah tetapkan bagi kami. Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwa orang-orang yang beriman. Jadi enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Enggak akan menimpa. Ini harus kita yakinin dan kita tawakal kepada Allah. Allah juga berfirman di dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Ma asaba min illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi wallahu Apa saja musibah yang terjadi tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan menunjuki hatinya dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ketika menjelaskan ayat ini, al qama seorang tabi'i seorang ulama tabi'i rahimallahu mengatakan huwa ar-rajulu musibatu annaha min 'indillah wa ketika menafsirkan surah taghabun ayat 11 ini kata beliau kalimat wa yu'min billahi yahdi qalba barang siapa yang mengimani tentang apa yang terjadi dengan izin Allah ini maka Allah tunjuki hatinya Maksudnya seorang yang dia mengetahui ketika dia ditimpa musibah dia meyakini bahwa itu semua dari Allah maka ia reda dan ia pasrah kepada takdir Allah maka orang ini orang yang beriman dan orang yang ditunjuki hatinya oleh Allah kalau kita ingat itu bahwa nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah takdirkan jadi jangan kita ketakutan yang luar biasa ini banyak orang yang berlebihan قطعت ثانية نبي قبر سبعة صلى الله عليه وسلم إذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سبر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قطعة. Bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk menimpakan suatu mudorot, suatu bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan mudorot bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidhi dan juga Ibnu Abi Asin dalam kitabnya As-Sunnah dan yang lainnya. Jadi Nabi bersabda SAW, seandainya semua manusia ingin memberikan manfaat, enggak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Begitu juga kalau semua manusia ingin membahayakan kita, enggak akan bisa. Kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya dengan seperti ini, kita akan tenang sebagai seorang beriman. Jangan kita ditakuti dengan dihantui dengan kematian. Jangan kematian merupakan satu kepastian. Dalam apa aja orang pasti mati? Apakah karena penyakit? Apakah karena yang lainnya? Apakah ada wabah atau tidak ada wabah? Kalau Allah sudah takdirkan mati, semua akan mati. Itu ajal, tapi jangan kita serba ketakutan dalam Islam nggak boleh. Kita harus senang berjalan sesuai dengan syariat, laksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang penting. Laksanakan ibadah Allah. Dan apa yang kita persiapkan buat kematian itu? Mesti orang beriman begitu. Bukan soal kematian itu karena ini kematian bukan, tapi apa yang kita persiapkan buat mati. Kita pasti mati dan kita akan kembali kepada Allah karena Allah berfirman kullu nafsin maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. ونرسل نور نسكاليين وصلنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم واخر واوانا الحمد لله رب العالمين